Yang mendirikan benteng perlindungan dengan bahan seadanya dan membuat senjata dari bambu runcing untuk melawan para penjajah yang selalu menyerang dan merebut kemerdekaan rakyat Indonesia. Para pejuang tak gentar meskipun diserang musuh yang menggunakan senjata api. Dengan semangat yang membara, para pejuang berhasil membobol persenjataan milik penjajah. Terluka, berdarah, dan jatuh tak menyurutkan semangat bangkit pantang menyerah para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Apakah para pejuang berhasil merebut kemerdekaan yang dirampas oleh para penjajah? Mari simak penampilan selengkapnya dari para talent kreatif pantomim SDIT Abatasa.
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.